sekarang kita lanjut mau foto pre-wedding. Ini tuh kayaknya langka banget guys, karena biasanya kalau misalnya mama papanya tuh pre-wedding, anaknya belum ada. Tapi sekarang mama papanya mau pre-wedding, mau nikah, anaknya ada ikut-ikutan di sini. Bohong, nggak ada. Kita tuh mau foto box, bukan pre-wed. Ini ada-ada aja nih, suka bikin apa sih? Bikin-bikin cerita guys, jadi tuh kita mau foto box pre-wed. So ngidam dia guys, ngidam pre-wed. Mau ada dedek baru kayaknya. Gila ya. Nah ini kita udah sampai mall, tapi sebelum kita foto-foto, makan dulu guys, lapar. Aku habis gym belum makan. Jadi kita mau makan kimukatsu guys. Dulu aku pernah makan ini di Jakarta. Ini Raga kayaknya baru pertama kali ya. Itu makanan Jepang, jadi kayak katsu-katsu gitu lah. Sumpah, lihat. Enggak makan, aku lapar, Mir. Itu udah ada miso soup, jadi bisa makan nasi sama sup aja. Goblok. Lihat betapa ribetnya. Kita harus masak, harus panggang dulu gitu. Besok-besok nih kayaknya kalau ada restoran kayaknya kita disuruh nanam dulu deh. Nanam terus panen sendiri gitu. Ini aku norak banget, ini mana suaraku? Gede banget lagi. Orang-orang ngeliatin semua. Bisa enggak sih pakai sumpit? Licin. Itu pertama kalinya Yuka Chan makan sushi guys. Enggak, bohong. Enggak, sebelumnya enggak pernah makan sushi. Ini sushi yang mateng. Pernah di Aeon. Sumpah dek, kasihan kamu dek, di fitnah sama dia. Lihat guys, mendidih. Tuh, ini ya ada kertas-kertasnya gitu loh. Kan emang khusus masak ini kertas ini. Jadi mateng anjir. Kayaknya enak, tapi agak ribet aja ya. Nah ini aku mau makan sushi, tapi aku nggak tahu ini sushi apa namanya. Tamago floss. Soalnya aku sering makan sushi tuh yang almond gitu. Kamu makan oyster di Bali aja muntah, diare 5 hari. By the way, sushinya enak ya? Panas sayang, ini dari tadi dia rusuh banget guys. Dia tuh pengen ngambil sendiri, itu masih panas. Enak. By the way, aku salpok guys sama ini apa ya? Itu tuh salam. Norak banget ya saya. By the way, makanan saya udah mau jadi nih bro. Tuh punya aku keju. Aku mau pakein pepper, black pepper. Agak ribet ya guys, kayak gitu. Oh kayak gitu. Aku mau coba juga deh. Jadi aku mau ikut-ikut dia kasih deh. Wow. Ini nih yang kita tunggu-tunggu tuh. Oh my god. Wow. Gimana cara makannya bro? Taruh di atas nasi. Ya. Boleh. Nah, bentar, kita lagi makan terus ada yang minta foto. Tuh. Ini. Enak banget. Enggak nyesel sih. Gimana rasanya? Enak banget. Yuka Chan kepo guys, dia pengen ngerasain juga tapi dia nggak boleh ya? Boleh. Panas itu, pasti panas. Kita mau makan juga guys. Tuh, rusuh dia dari tadi minta. Jadi sekarang kita mau lanjut foto pre-wed. Nah, itu dia tuh tempat itunya, Moja Photo Studio. Tuh, lihat mereka udah lari-lari udah nggak sabar. Lihat guys, muka Yuka guys tuh. Pakein guys ya matanya. Pakai dulu. Coba, please. Dia nggak mau pakai kacamata. Mau pakai dia juga pakai ya. Jadi tuh di sini banyak pilihan gitu loh, kacamata segala macam. Tuh kayak punya mama gitu loh. Dia nggak mau. Dede. Wih, jangan dilepas. Ya, dilepas. Kasih juga. Cepet. Aduh, jangan tuh. Cepet pakaiin. Ya. Takut dia. Dia tuh nggak pernah mau pakai bando. Bukan cantik. Tuh, cepet. Aku pakai ini. Guys, jadi aku mau coba pakai ini sama pakai Tara, ini dia. Cocok lah kayak orang gila. Jadi sekarang kita mau kasih Yuka ini, dia pakai warna hijau. Kita harus bayar dulu guys, sebelum kita foto harus bayar dulu dan waktunya tuh cuma 15 detik tiap per foto. Nah ini ruangan fotonya, ini tuh itu atribut kita ini. Kita disuruh duduk. Kok 15 detik. Pakai rambut lu. Kita kemana? Sisa 10 detik. Mana rambut lu? Si
Yupa teh aneh banget. Diajak foto nangis. Dia ngeliatin itu guys. Oh, dia ngeliatin itu. Yupa Chan pengen naik itu. Dia nunjuk-nunjuk tuh. Jadi kita mau ajak dia naik mobil-mobilan yang tadi karena dia minta ya. Masih kecil tapi udah bisa ya. Udah banyak udah minta banyak gitu. Lagi minta mobil beneran. Kita sebagai orang tua hanya bisa menuruti apa yang dia mau. Lihat guys, mereka main itu. Dede senang. Yupa senang nggak? Ya, eh, lihat dia nyetir. Anjay. Saya jalan. Jalan, neng, kebut dong, balap dong. Ayo balap, balap. Wih, jago. Kok ngejar-ngejar capek sih, Parah. Anjas, dia lihat. Anjas. Salah, weh. Salah jalan. Mundur. Aku jalan dan capek, ngejarnya capek sih. Gantian lah, biar aku sama Yupa lagi. Parah sih. Aku mau gantian guys, tapi dia nggak mau. Benci aku. Sembunyi di sini nangis. Aku kan juga pengen main. Woi, woi, please gantian dong. 30 detik terakhir. 30 detik? Astaga, jahat banget. Aku cuma dikasih waktu 30 detik dong. Bener lah ini. Itu 20 detik. Aku balap loh ini. Gasnya full. Ini habis guys. Ya tolonglah, masih pengen ya. Ya mati. Parah banget sumpah. Dikasih waktu cuma 30 detik. Marah sih aku. Guys, dia gak mau turun. Dia ngamuk dari pas diturunin. Parah. Nanti lagi ya. Guys, sampein ini view video kita yang ini 1M. Like-nya juga 1M. Yuk, kenapa itu? Kesenangan dia. Wah, berarti ini beneran ya, 1M-nya tuh. Iya, amin gitu. Guys, sekarang kita tuh udah selesai main. Udah jam berapa sih? Jam 7 malam ya? Iya. Kita mau pulang aja deh. Soalnya kalau malam-malam takut Yuka Chan-nya kita kecapean. Kita pulang, dadah. Bye-bye. Tapi bohong. Tadi tuh tiba-tiba Yuka Chan tuh masuk ke Miniso. Tau gak ngapain? Mengambil boneka Pororo. Dia kira ini Pororo. Dia tuh kan cinta mati sama Pororo. Suka banget Pororo. Tadi dia ngambil 2. Tuh, jangan dibuang deh. Satu aja ya. Satu aja ya. Satu, dah. Yuk. Ayo satu aja. Udah satu aja. Udah. Ayo. Ya, bayar ya. Bayar ya. Nah. Coba sini lihat dulu mukanya. Senyumnya happy enggak? Senyumnya mana? Senyumnya mana? Ih, malu-malunya. Kiss dulu. Ayo bayar dulu. Padahal baru malam kemarin dia itu beli boneka kucing Mimiu. Jadi namanya tuh Mimiu, dia kasih namanya Mimiu. Jadi boneka kucing gitu. Nah sekarang dia beli boneka lagi. Nggak tahu ya, dia tuh suka banget sama boneka gitu. Tiap kali lihat boneka dia pasti pengen gitu, dia beli. Apalagi kalau yang gambarnya Pororo, pasti dia beli. Kasih dulu kembalinya ya. Kasih dulu. Bayar dulu. Nah, ambil deh. Tuh, bilang apa? Makasih gitu. Makasih.